kalau misalnya dikatakan terus bagaimana soal perbedaan pendapat itu Islam bagaimana memandang beda pendapat itu para ulama membagi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, yang namanya perbedaan pendapat disebut al ikhtilaf itu ada dua jenis kata para ulama yang pertama kata para ulama adalah al ikhtilaf fil usul perbedaan pendapat dalam masalah yang dasar agama. Kalau seperti itu maka itu mamnu haram. Dilarang. Jadi enggak semua beda pendapat itu apa namanya dibenarkan. Kalau sudah urusannya usul dasar agama, maka itu dilarang. Contohnya apa? Contohnya ada kelompok atau orang yang mengaku ada nabi ke-26 namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau sudah seperti ini ini ikhtilafil usul. Perbedaan dalam dasar agama. Ini dilarang, Tidak boleh namanya nabi selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, Tidak boleh nambah lagi. Kalau ada yang menyatakan ada satu nabi sekarang di Indonesia, nggak usah saya sebut namanya. Wah, ini sudah keluar ini dari ajaran usul di dalam Islam atau yang lain contoh perbedaan pendapat dalam usul itu rukun is ah, rukun apa namanya iman itu bukan enam tapi ada yang ketujuh beriman kepada dua belas imam nah kalau kayak gini jangan <laughs> iman rukun iman itu sudah tetap dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala tapi jangan kemudian kita mencaci maki doakan supaya dapat hidayah dakwahi dengan cara yang latih yang ahsan dengan cara yang paling baik jadi kalau nambah rukun iman enggak boleh dalam Islam atau contoh yang lain menyatakan Al-Qur'an itu sudah tidak relevan lagi ada enggak yang begitu ada ya kalau sudah kayak gitu enggak bisa ini ya udah enggak Al-Qur'an hudan lil muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala Itu adalah hidayah untuk orang yang ber bertakwa kepada Allah. Kalau kita nggak ambil hidayah itu jadi apa kita? Tersesat kita. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat. Kalau seperti ini, ini bahaya ini. Ya. Jangan nanti karena bergeraknya itu bukan langsung ceramah begini itu kan, satu persatu didekati gitu kan. Akhirnya kita terbawa. Nah, ini jangan, ya. Hadirin wal hadirat, tolong kita jaga anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita dari pemahaman-pemahaman yang masuk satu persatu tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi. Ini hadirin wal hadirat adalah al-ikhtilafil usul kata para ulama, perbedaan dari sisi dasar agama. Dan ini dilarang. Yang kedua kata para ulama adalah al-ikhtilafil furu. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu furu iya. Furu itu artinya cabang, usul itu artinya dasar. Kalau dalam dasar itu tidak bo tidak boleh. Kalau di dalam masalah cabang bagaimana? Boleh itu. Jangan sampai ada kelompok yang kebalik-balik. Dalam masalah cabang dijadikan dasar yang dasar dijadikan cabang. Contoh dalam masalah furu'iyah apa? Contoh dalam masalah furu'iyah adalah misalnya saya bermazhab Syafi'i. Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian juga bermazhab Syafi'i, tapi mungkin ada yang mazhabnya beda. Mazhabnya misalnya apa namanya? Imam Syafi'i menyatakan ketika kita baca Fatihah dalam salat jahr dalam salat yang apa namanya? keras, itu bismillahnya dibaca jahr. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan seterusnya Madhab Imam Syafi'i Bismillah pada solat jahr Bismillahnya dibaca jahr Mazhabnya Imam Abu Hanifah Atau Mazhab Hanafi Bismillahnya tidak dibaca Jadi Mazhab Hanafi Kalau baca fatihah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Itu mazhab Hanafi Kemudian mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad Maliki dan Hambali Menyatakan Bismillahnya dibaca tapi sir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ini perbedaan dalam masalah furu'iyah semua empat mazhab itu adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Yang salah apa? Yang salah kalau saling menyalahkan dalam masalah itu. Bib, Imam Syafi'i kenapa dibacanya keras? Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Quran. وَنَزَلَ عَلَيْكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Dan kami turunkan tujuh yang diulang-ulang tujuh ayat yang diulang itu kalau dengan bismillah. Coba dihitung, ya. Kalau tanpa bismillah jadinya enam. Maka mazhab Imam Syafi'i baca bismillah jahar dibaca jahar. Lalu kenapa Imam Hanafi Abu Hanifah tidak membaca bismillah? Karena ada hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang menyatakan Nabi uh, sallallahu alaihi wasallam bil wa qara'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Rasul SAW membaca Fatihah beliau baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin tanpa bismillah lalu Imam Ahmad sama Imam Malik ini ayat Quran bilang tujuh hadis Bukhari Muslim bilang alhamdulillah maka digabung maka bismillahnya dibaca sir bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana yang yang tidak sesuai Qur'an Sunnah? Mana yang bid'ah? Enggak ada. Ya. Yang bid'ah itu yang bahlul, ya. Kalau orang bahlul tahu, Bu. Orang bahlul itu dia pakai kacamata satu gitu. Yang beda sama dia bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ah. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Semakin kita membuka kitab-kitab para ulama itu, makin tawadhu kita sama sama ilmu Allah. Ilmu Allah itu luas, luar biasa luasnya. Belum apa-apa kita ini, ya. Jadi kita tahu mana beda pendapat yang boleh, mana yang enggak boleh.